Tadi keluar ayam, guys. Tadi ada tiba-tiba meledak. Please tonton sampai habis, guys, ya. Tonton sampai habis karena di belakang ada penjelasan. Okay, guys, dan here's more fun. Welcome back with me again, Channel Minecraft Indo. Dan ya, okay, ya, suara gue keras banget ya. Pada sini gak ada suara sama sekali karena sekarang udah jam 00:30 malam ya, guys, ya. Kita bakalan coba dah apa sih yang akan terjadi kita kalau main, kalau membuat world baru gitu di Minecraft 1.2.20 kayaknya. Saya lupa. Ya begitulah, kita coba ya. Kita kasih nama aja dah. Ya, kita seed-nya enggak usah rubah seed-nya, guys. Kita survival, ini easy aja. Oke, kita bakalan oke, sudah gini aja, guys. Ini enggak ada ya resource pack kan. Enggak pakai, guys, ya. Oke, 3 2 1 kita create. Oke, apa yang terjadi gitu loh. Aku penasaran gitu. Kenapa kok booming dulu sekarang? Dulu itu booming banget, ada kejadian aneh lah apalah. Sekarang saya bakalan coba gitu. Apakah ada kejadian yang aneh juga gitu. Saat saya bermain ini apa ini? Minecraft ya. MCPE ini versi 1.2.20.2. Masih beta, guys. Oke, guys, sebelum kita mulai lanjut musuhnya, alangkah baiknya bagi kalian ya, ini tuh bukan rekayasa dan ini asli, dan makanya saya tidak banyak edit dan saya rekomendasikan untuk pakai headset biar lebih mantap juga, guys, ya. Dan saya bakalan terangin di setiap skin. Oke, thank you, mulai. Oke, sini skin saya masih Steve dan nothing happen, lancar-lancar aja. Oh my god. Oke, guys, aku tahu kalau itu hanya ayam yang lewat saat aku memukul sapi. Jadi ya, aku kaget. Oke. What is that? Tadi beneran saya nggak tahu apa tadi. Kok tiba-tiba kok keluar ayam gitu? Oh my god. Bukan editan, guys, tadi, guys. Kita coba survival dulu seperti biasa. Ambil kayu. Au. 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 Oh, sekarang udah ada ikan, guys. Oke. Oh my god. Lah. Cuma sendiri. Oh my god, guys, ada ikan, guys. Saya baru update ini. Oh my god. Kita bisa berenang, guys. Oh, ini kalau di depan ini nanti kayak berenang gitu ya. Kayak mau bends, aku tahu. Oke. Lah, kita enggak bisa naik ya. Lah. Naiknya gimana, coy? Oh my god. Gak bisa naik, sumpah dah. Ya pasrah nih, pasrah gua dah. Pasrah woi. Oke, matinya lama juga, anjay. Oke. Oh, ini saya mencet itu tadi. Oke, banyak yang sekarang masih jam 00:30. Oke. Ini ada apa di sini? Kita coba jalan-jalan dulu bentar. Lancar banget, aku suka banget. Biasanya kalau versi baru itu nge-lag ya. Tapi sekarang lancar banget. No lag mah, boy. Sekarang ada itunya juga sekarang. Tidak ada apa-apa gitu yang. Wah, ada danau. Aku renang lagi dah. Oh, ada dolphin. Hello, dolphin. Kalau di air udah kayak pakai cheat ya, bisa kayak terbang gitu kalau di air. Mantap dah.
sahabat. Oke, kita ke danau. Ini danau apa? Saya kurang tahu. Iya, oh ada danau. Ada danau, kita bisa berenang di sini. Iya. Oh, kita berenang ya, di cepet ya. Oh my god, ada apa tadi? Di sini ikannya. Oke. Kita berenang sekarang cepet banget dah. Kita kayak dulu. Oh my god. Oke. She's still random. Randomly. Iya. Oke, mantap dia, guys. Oke. Saya belum menemukan sesuatu yang amazing. Oh. Tadi keluar ayam, guys. Tadi ada tiba-tiba meledak. Apa itu tadi? Masa ada creeper sih? Kalau creeper kok aneh gitu? Kan ada bunyinya gitu kan? Tadi ada bunyinya enggak sih? Oke, di sini ada kayak ginian. Oh my god. Oke, di sini. Oh, ada laba-laba. Saya kaget, cuy. Ini saya sendirian, dia sendirian. Main sendiri kayak gini. Dan enggak ada orang gitu. Jam 12:30. Dan suara saya jadi keras banget, guys. Kalau kalian lihat sesuatu yang janggal, komen di bawah please, oke? Okay? I need bantuan kalian. Oh my god. Oh, apa tadi? Itu Enderman kah? Oh no. Wow. Oke, di sini gue kaget banget. Tiba-tiba ada Enderman muncul dari dalam tanah gitu ya. Brus gitu. Oh, dan jantung saya pas itu hampir copot dan ya. Dan saya liatin Enderman dan gak noleh sama sekali. Kenapa itu, guys? Oh. Wow, kaget saja. Kita tatap matanya dah. Jangan. Wow, Endermannya serem banget. Oh my god, dan terus tadi saya natap matanya dan gak ditatap kembali, gak ditatap balik gitu. Coba lah saya mau ikan dah. Oke, aku dapat ikan. Oh, kelihatannya bagus banget. Tatap lagi, mana tadi Endermannya? Takut coy saya coy. Oke, hilang. Gak ada Endermannya, kelihatan. Sini ikan. Btw, kalau di sini kita mancing dapat ikannya gimana? Apa kayak dulu bluk-bluk-bluk itu? Gelembung-gelembung kita kalau tau, atau kak ikan yang asli itu ke pantai. Oh, ada desa, kebetulan banget. Oke, ada lava. Oke, enggak ada yang menarik dari lava. Tidak ada lava mah, cuma merah gitu aja gitu. Oke, nah, bisa makan. Oke, ada zombie coy. Oh my god. Jangan kill saya bro, kok nggak mati dianya. What, apaan nih lah? What, kok kebakar? Oke, di sini gue mulai bingung. Kenapa kok itu pohonnya bisa terbakar? Atau mungkin kesenggol yang namanya skeleton atau zombie terus kena pohon? Itu kan nggak mungkin. Dan di situ juga pikir-pikirannya juga cuma lava dan itu apa, cuma batu. Dan kalau mungkin kalau kena
Grace-nya nggak tahu kenapa, tapi aku bingung kenapa bisa terbakar gitu ya. Komen di bawah, oke? Kok kebakar sama lava? Lavanya kok di sini? Wait, wait, wait. Kok bisa kebakar sih? Kalau pohon ketam di sini nggak mungkin dekat lava. Kalau dekat lava nggak mungkin bisa tumbuh. Oke, kita coba nge-review desa dulu. Ini kamu ngapain di sini, cuy? Oke. Pot. Kalian denger? Oke. Pot. Kalian denger? Gue merinding banget sumpah. Gue gak tahu itu suara apa. Tapi kalau suara zombie itu seperti ini. Nah, beda sama suara tadi. Dan ketika gue selesai record circuit record ini, gue denger suara yang sama persis dari luar jendela, coy. Oh my god, I can't believe that. Dan gue langsung gak bisa tidur malam itu. Dan oke, lanjut aja dulu. Wah, ini ngapain gitu loh. Kurang kerjaan. Tuh kan gua bantuin, tenang. Slow. Slow bro, slow. Kita thread dah. Oh ya ampun, tulala. Sorry, sorry. Kita cari yang biasanya itu ada. Apanya? Ada buku-buku. Oke, kita cari yang ada buku-bukunya. Kayaknya sih nggak ada. Oke, untuk yang terakhir, kenapa saya matiin videonya sampai sini doang? Karena guys, saat aku mau mencari yang namanya book safe itu di desa, itu dari luar jendela itu bergetar sih, bukan bergetar, kayak didorong-dorong gitu kan. Dan jendela aku itu dari kaca dan kayu kan. Jadi kalau itu kayak gini bunyinya, bentar. Tapi itu bergetar gitu, mendal-mendal gitu. Tapi kalau tikus nggak mungkin, karena kan jendelanya kan di atas gitu. Masa tikus mau kayu? Dan pas itu langsung aku ngedrop dan ya nggak bisa tidur. Dan oke, aku habis itu banyak banget mimpi-mimpi buruk dan yang menimpa. Dan ya, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Dan jika kalian suka dengan series seperti ini, atau main jam tengah malam atau jam berapa, silahkan request di bawah. Dan game apa yang bakal saya main dan apa yang saya lakukan pada jam itu, oke? Aku suka banget kalau menerima tantangan kayak begituan, oke? Oke, bye dan salam miner.